Awas saya ada tarik. Masih ada ulti Frampong. Kangkai. Dah. Let's go Nick. Bantu liatin konsil ya, kalau konsil ya. Udah showcase Matis. Nice. Matis. Nice. Langsung mendapatkan satu buah first blood. Menambahkan damage critical. Ya, lihat gue enggak? Gue lihat sih, Sabar ya, gue tahu. Aman. Bisa mungkin dong. Atas tengah ya. Blinker. Sampai Leomorphe, Blinker for nothing. Itu juga ada depan. Pelan, Tri. Nice ya. Berhasil mendapatkan satu point kill. Kairi tidak mau terlalu terburu-buru. Tempest of Blade-nya ditahan. Tidak mau. MM-nya mana? Di atas. Memaksa timpan. Masih bisa ya. Nice. Ada blinker tuh. Catat, bisa enggak guys? Ayo. Dia paksakan. Ini temponya agak sedikit. Mati nih. Coba guys. Bloodyhan memaksa. Nice one. Kok tebal ya? Featuring Drian. Memang. Sendirinya udah cukup menyeramkan ya, Be. Apalagi combo dengan Drian yang punya RSO Jauh Badiman. Maka coba dipasalin sama bos. Aduh, retribution terjadi. Kyrie rasa mengamankan retribution. Tifat kembali terjadi. Ayo, gue ketawa item sana. Mau kah? Boleh. Ayo, guys. Nice lah. Kelas! Double kill! Tidak guys. Gua TB. Mati. Nice one, nice one bro. Anak dewa terejam-ejam di depan sana. Oh my god. Memperkuat bagaimana Ward sebagai Marshall. Berani tuh atas rame. Atas bisa ada lot guys. Agar nantinya mereka setidaknya memenangkan satu lini saja. Ya, kalau kita ngeliat mungkin kemarin di Getro mereka benar-benar coba untuk matangin lininya dari Watt. Tapi sekarang berbeda dengan Onyx mereka. Gua udah jalan sih. Gua tahu. Yang sisi mid-nya, yang dimana Suns ini bisa ada di mana-mana. Mungkin mereka nggak terlalu berfokus. Bisa nggak guys? Ayo mau nggak? Mau lang. Nih, depan nih gua nih. Udah kikit. Awas ya, ada tarik. Tapi Suns! Lagi sandwich game! Masih ada ulti Frampong. Kangkai. Nice! Let's go, Nick! Serius. Oh my god! Gila sandwich gaming! Lagi. Kayaknya bisa dari kiri guys. Gue coba hook yang mau nge-scan ntar nih. Let's go ya. What sebenarnya udah punya item dari segi heptasis. Atau bahkan dia... Udah showcase sama Matis. Nice. Happen, Ray! Para pasukan dari Dewa. Mau gas. Mau. Awas. Nice trick. Nice. Mati. Offensive. Tinggal satu Brody. Hilangkan semua auto Briani. Ini pas. Bisa ya. Nice. Nice Brody. Nice Andri. Dasar. Ini dia. Anak Dewa masih memiliki kesempatan untuk membawa game ini yang ketiga, tapi Onyx sudah berada di atas angin. So, dia udah jalan ya, Kai. Dia lagi biru. Lagi biru. Gua ada ulti, guys. Bilang kalau mau ulti ya. Ulti gua. Tepuk. Ada gua, Kai. Franco datang. Jangan pegar. Super panel flash. Kis bakal coba dikejar. Where are you going? That's Toms. Pasti menjadi mimpi buruk untuk pemain-pemain dari Dewa di area early-nya. Dan ini walaupun tanpa adanya focusing mark. Sudah tidak ada ultimate untuk seorang Kairi. Retribusi. Ayo. Jadi akan coba dipasang di depan sana. Lemur dia akan coba di all-in. Begitu saja. Masih ada hard guard. Nice. Mati. Nice. Lihat ini ya. Cari Franco. Gua ada ulti, Kai.
Last attack, Bapak Ibu sekalian, dan pakan Onyx menuju ke arah Pendragon. Mencoba untuk mengejar, tidak boleh pulang. Tapi para pasukan dari Onyx. Godel 3 guys, godel 3. Mana. Gak bisa untuk menyelamatkan Kylie, karena damage dari... Gua skill 2. Bisa mati gak, Bud? Bisa. Dan Pendragon masih dapat bertahan. Nice. Black Guardian memaksakan Pendragon harus tenggelam dari muka bumi. Untungnya tadi Kairi tumbang. Kalau Kairi gak tumbang, itu ular sudah lebih gampang didapat. Kecil di gua. Gua ada ulti ya, Kai. Ayo. Jangan takut. Ayo. Mau masukin, Kai? Belum ada. Gua load ya, Kai. Load, Kai. Sorry, damage-nya terlalu sakit. Nice, Kairi. Lihat, sini. Ini. Gua gak ada stun, woy. Lihatlah dikeluarkan. Mati, gua. Go away! Who's done this is Captain Super Awas Big Hang! Bubble-nya pas banget di tembok dari steel cable-nya Ray. Dia gak ada puri. Aman. Fani. Ulti gua ada, woy. Gua. Nice, mati. Enggak. Nice. What? Bisa melakukan sedikit covering up terhadap seorang case. Oleh para pasukan Onyx. Biru Fani. Boleh tuh biru tuh. Kayak gua ambil biru lu, Kai. Go. Aman, Kai. Rangko hidup ya. Gua ke biru ya, Kai. Iya. Orang aja nih kalau dia mau. Oh, seorang ke hook. Ke arah Winter Truncheon biar timpannya jauh lebih lama. Dapat gua. Nice. Lor aja. Dia enggak ada one-one ya, baru jalan. Ini Fani bisa gua ulti, Kai. Oke. Ulti. Ayo. Mau gua ulti, Kai? Mau. Dan Fani ya. Fani gua stun, Lord, guys. Mati. Lihat, Fani Quest yang menutup itu semua Pendragon menghilangkan 2 tapi 3. Udah gak bisa selamat. Guys, mau gak mau turun ke belakang bersama dengan suara Super Awas Supriyadi. Minggu away ya tadi, Ben. Iya. Lihat gak di sih? Di dalam dari pit Lord-nya. Betul. Tunggu Lord. Perangko gak ada flicker, guys. Perangko gak ada flicker. Sabar, tunggu Lord. Buat face turret secara langsung. Tidak ada case. Kita bisa menang ya war ini, guys. Iya. Aman gua. Jadi ambil kembali final slash oleh seorang case. Main sama Lord sih. Coba botakin dulu. Udah botak. Atasnya lihat nih ya. Biarkan Lord bergerak menuju ke base. Akan Lord-nya mengamuk seperti lagi. Tapi para pasukan. Awas, dia siap tarik, Bisa gua flickerin enggak? Boleh sih kalau lu mau, gua lihat boots. Coba boots. Kabelnya. Drian menunggu momentum, tapi nampaknya... Ya, gue flickerin nih. Lihat. Ini dibuat oleh seorang Drian. Dan Kairi, final slash! Boost! Menggagetkan semua! Menghilangkan Pendragon! Mati Fani 0 ulti. Bisa nggak sih? Gue yang kain. Nice one, guys.